kita dalam Big Circle. Dreaming, make an impact. Seru banget malam hari ini, dan pertanyaan pertama aku, pertanyaan pembuka buat Bang Andi adalah, Bang Andi, ya, mau investasi nggak? Aku selalu senang investasi, tapi uangnya yang nggak ada. Jadi investasi apa tuh yang ngomong-ngomong? Apa sih yang mau ditawarkan ini? Gini Bang, aku mau nawarin Bang Andi investasi. Tapi investasinya Bang Andi ini selain menguntungkan buat Bang Andi, iya, juga bisa membantu mencerdaskan anak-anak petani, Bang. Oh, mau kalau itu. Nah, yang aku bawa ini juga salah satu produknya mereka. Bang Jampang. Bang Jampang. Jahe organik. Dengar-dengar jahe itu karena kependekan dari? Dari? Janda hebat. Oh, wow. Ini serius baru ini. Serius, jahe. Janda hebat. Nanti kita tanya ya. Ya. Siapa yang memproduksi ini? Tunggu dong, Bang. Masa kita berdua doang, gak undang mentor. Mentornya siapa? Mentornya ada Danton si Hombi. Halo, Bang Danton. Apa kabar? Langsung aja kita kenalan nih, Bang. Hendy Sri Sundani, founder Anak Petani Cerdas. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu dalam sequence berikut ini. Hidup di era modern seperti saat ini, seharusnya hak untuk memperoleh pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mudah didapat. Namun berbeda ceritanya dengan apa yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Adalah Hendy Sri Sundani yang melihat keterbatasan pendidikan bagi anak-anak buruh tani di kampung halamannya, Ciamis, Jawa Barat. Membuat Hendy tergerak untuk memberikan akses pendidikan anak di daerah dengan nama Gerakan Anak Petani Cerdas. Keinginan untuk memutus rantai kemiskinan dengan pendidikan, Hendy kemudian rela menjadikan huniannya di daerah Cimande, Bogor, Jawa Barat sebagai tempat berbagi pembelajaran. Mulai dari pendidikan gratis kepada anak-anak, seperti bidang kesehatan, pembentukan kelompok petani, hingga pemberdayaan ekonomi desa. Sejak tahun 2013, total anak yang telah bergabung dalam Anak Petani ini terdapat sekitar 3.500 anak yang tersebar di daerah Bogor, Ciamis, Jawa Tengah, dan Lombok. Selain anak-anak, ini pun merangkul para ibu-ibu di daerahnya untuk membuat suatu produk. Salah satunya Ibu Cucu yang membuat produk anyaman keset. Produk ini ia buat dari hasil limbah pabrik boneka yang diolah kembali dan menjadikannya produk yang bernilai jual. Wah, menarik ya. Saya sering sekali bertemu dengan anak-anak muda yang panggilan hidupnya bukan sekedar mencari kekayaan materi, tetapi kekayaan batin ya. Tapi apa yang membuat Hendy merasa aku harus berbuat sesuatu? Iya, saya itu memberi bukan karena saya punya banyak, Bang. Tapi karena saya tahu bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Saya merasakan sendiri ketika saya pengen sekolah nggak punya duit. Ketika saya punya cita-cita jadi guru, orang tua saya tuh nggak bisa modalin. Emang orang tua dulu kerjanya apa? Orang tua saya buruh tani juga. Oke. Okay. Berapa bersaudara? Kalau dari pernikahan ayah sama ibu cuma saya satu. Cuma ibu sama bapak nikahnya berkali-kali juga. Karena nikahnya di usia yang sangat muda. Ibu saya nikah di umur 11 tahun. Terus kayaknya masing-masing membawa hasil pernikahan? Hasil pernikahan dari pernikahan sebelumnya. Berapa banyak itu? Total 5. Total 5, oke. Terus apa yang dilakukan? Nah, akhirnya saya selalu bilang sama diri saya sendiri gitu, bahwa cita-cita saya itu adalah tanggung jawab saya untuk mewujudkannya. Karena saya punya cita-cita jadi guru tuh, akhirnya lulus sekolah SMK, saya langsung jadi TKI ke Hong Kong waktu itu. Oke. Okay. Jadi ya, lulus TKI. SMK-nya apa waktu itu? Lulus SMK-nya akuntansi. Oke, terus berangkat ke Hong Kong. Hong Kong. Berapa lama di sana? Di sana 6 tahun. Terus balik lagi? Balik lagi ke Indonesia di 2011. Dan dari sana saya tuh sedih banget pas balik ke Indonesia. Karena ngelihat teman-teman sepermainan saya dulu, teman saya main gitu, udah punya anak, ada yang 2, 3 gitu. Di kampung halaman ini? Di kampung halaman dalam itu. Dalam usia berapa mereka ini? Mereka menikah ketika saya SMP, mereka udah ada yang menikah gitu. Ini kampungnya di mana sih? Saya di pelosok Ciamis. Ciamis, oke, di sana ya. Dari sana saya melihat bahwa
saya mulai bertanya sama diri saya sendiri, kenapa sih bisa kayak gitu gitu. Ibu saya kan menikah di usia yang sangat muda juga, kehidupannya sulit. Terus saya, karena ibu sama ayah saya berpisah, saya diasuh oleh emak saya, oleh nenek, dan hidupnya juga sulit kayak gitu. Saya melihat juga teman-teman kok hidupnya sulit semua gitu, ada apa ini, apa penyebabnya. Saya lihat memang emak saya nggak sekolah, ibu saya nggak sekolah, teman-teman saya nggak sekolah. Maka dari sana saya langsung punya satu apa ya, kesimpulan, ya, kesimpulan bahwa ternyata memang yang membedakan mereka dengan saya itu karena mereka tidak sekolah. Makanya sejak saat itu saya tuh percaya gitu bahwa pendidikan itu adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan. Setuju. Nah, tindakan konkretnya apa waktu itu? Balik dari Hong Kong itu saya bawa lebih dari 3.000 buku. Akhirnya buka semacam perpustakaan, yeah. Ajak anak-anak untuk datang ke rumah, terus diajarin baca buku, dikasih tahu informasi tentang beasiswa, diajarin gimana caranya nyalain laptop, terus gimana caranya ngetik dan lain sebagainya kayak gitu. Okay. Itu di 2011. Tapi kalau dilihat sekarang produk-produknya ini Bogor ini, jadi ada fase berikutnya ya? Iya. Apa fase berikutnya? Jadi setelah saya menikah di 2012, saya ikut suami di Bogor, timbul satu keinginan, gimana sih apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya akhirnya kita ngajar anak-anak, karena anaknya anak petani, anak buruh tani, ya kita bilang bahwa ini adalah kelasnya gerakan anak petani cerdas kayak gitu. Gerakan anak petani cerdas. Baik. Kalau sampai sekarang, pada tahapan sekarang, apa yang Henny sudah lakukan? Jadi setelah gerakan anak petani cerdas ini, yang tadinya kita mulai dari 15 anak itu, terus kita selalu share ke sosial media. Dulu kita cuma punya uang 100.000 untuk mulai beli alat tulis dan gak kebeli whiteboard. Akhirnya kita share ke sosial media, ternyata teman-teman ada yang ngerespon sangat positif. Mbak, whiteboardnya dari aku aja nih, aku punya di rumah kayak gitu. Aku punya buku bacaan dan sebagainya. Dari sana kita juga melihat bahwa anak-anak yang datang bukan hanya backgroundnya, bukan hanya anak-anak petani, ada juga anak tukang ojek, anak pembantu di perumahan seperti itu, anak buruh cuci. Dan anak-anak mulai banyak gitu. Kita gak bisa nutup mata nih pas ngelihat anak-anak, ada yang bajunya bolong-bolong, ada yang rumahnya ambruk, ada yang bapaknya gak punya pekerjaan, ada yang ibunya juga nganggur. Sementara semua orang butuh uang untuk bisa makan kayak gitu. Dan akhirnya berkembanglah menjadi komunitas. Programnya bukan hanya pendidikan, tapi juga ada pemberdayaan ekonomi, dan juga didukung dengan program kesehatan dan juga social emergency seperti itu. Baik, dan ini adalah... Dan ini adalah produk-produk hasil karya dari... Ada yang dari, yang tadi jahe tuh, itu produknya janda hebat, jadi janda-janda. Kan mereka ketawa waktu aku ngomong, soalnya aku dengar dari ini. Oke, ya, ini jadi ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah janda-janda, yang sudah tua, tidak juga ada orang yang mau meminangnya untuk dinikahi. Sementara mereka perlu makan, iya. Tapi untuk bisa bekerja keluar dari rumahnya terus sudah tidak memungkinkan seperti itu. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah kita bantu, misalkan apakah dikasih modal untuk dia melakukan kegiatan yang dia sudah punya skillnya. Contohnya misalkan dia bisa bikin jahe yang seperti ini, misalkan ada juga yang bisanya bikin keripik sale atau apapun seperti itu. Kemudian di sini juga saya lihat ada keset kitchenware gitu. Apa ya? Ya, kalau ini buat alas apa ini? Ya, bisa buat alas yang panas panci gitu. Iya. Atau kalau misalkan Bang Adi lagi masak nih, kan si wajannya panas tuh misalkan. Jadi bisa diangkat kayak ini, kuping wajannya kayak gitu. Oke. Okay. Nah, tanggapan dari Danton dulu. Ya, yang menarik selalu kalau kita ngelihat sebuah brand itu di belakang adalah foundernya. Secara umum brand-brand yang sukses ya, rata-rata mereka memang di awal mengalami satu tantangan untuk melawan ketidakmampuannya, ya, untuk mengatasi situasi-situasi yang ada di sekitarnya, dan itu menjadi bara yang besar. Ketika itu jadi, brand itu jadi, oleh karena itu investor memvaluasi founder itu yang terbesar, ketimbang yang lain, ketimbang yang namanya infrastrukturnya atau hal-hal yang di luar dari di sininya visinya itu yang termahal, ya, baranya, apinya yang tetap terjaga itu yang mahal. Ada satu kutipan yang sangat saya suka ya, apa dari itu? Seseorang itu, jangan ditanya dari mananya kita,
tapi mau kemananya kita, itu yang lebih penting. Jadi bukan ke belakang, bukan tapi ke belakang, ke depan. Aku tadi di awal nawarin Bang Andi untuk investasi nih, yeah. Mbak Heni. Nah, nanti Mbak Heni cerita ya gimana soal investasinya dan kita bisa investasi pada produk apa aja sih dari Anak Petani Cerdas ini. Yeah. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Big Circle, Dream Big, Make an Impact.